tempat untuk menukar botol bekasnya. Yuhu, welcome back to my channel. Hari ini hari Sabtu, aku mau ajak kalian kegiatan Sabtu pagi aku di Jerman ini ngapain aja. Nanti aku mau muter-muter belanja di beberapa tempat. Yuk ikutin langsung aja. Beneran hari ini tuh cerah banget, terus enggak terlalu dingin. Aku jadi seneng banget nih. Was machst du? Das komische Paket vorgebracht. Oh. Wir müssen die Dings mitnehmen. Bentar ya, nungguin suami dulu. Nih aku liatin kemarin tuh aku sempet nanam bunga, tapi kayaknya dia kedinginan deh. Ada yang layu-layu gitu. Tapi lumayan. Ini semua nanti bakal jadi prospek taman aku ke depan, masih sedikit-sedikit, kita tunggu aja ya. Lumayan biar nggak berantakan seperti ini, biar kelihatan kalau rumah ini ada wanitanya gitu. BDR aktuell um 9:30 mit Robert Levin. Guten Tag. Die Zahl der Corona neue Infektionen in Deutschland steigt weiter. Das Tujuan pertama kita pergi ke Lidl. Nanti sekalian aku liatin buat tuker botol di sini. Ya, botol minuman di sini itu kita bisa tuker dan nanti dapat potongan diskon. Di ujung sana itu tujuan pertama kita. Lidl. Ini cuma 5 menit kali dari rumah. Di area ini itu ada beberapa swalayan, ada Lidl, terus di sana belakang sana itu ada Rewe, di belakang situ itu ada Shoe Center, itu semuanya untuk sepatu. Rewe-nya ada di depan sana. Minumannya kita mau, ini botol bekas minumannya kita mau tukar sama diskon nanti ya. I can use camera or not ya? Ya. Tempat untuk nukar botol bekasnya. Nanti dia keluar diskon ada di sini. Oh, lumayan nih, udah dapat 4,5 euro. 5 euro. Ikan Fleischkaufen. Lima setengah euro. Broken. Thank you.
kita mau ke pasar pagi dulu karena di Lidl-nya udah selesai. Terus tadi kita lupa lagi untuk tukar kupon bekas botolnya. Kemarin pas di Kauflan itu juga kita lupa, sekarang di sini kita lupa lagi. Udah tua ya. Jangan di skip karena nanti kalian bisa lihat seperti apa pasar pagi atau pasar weekend yang ada di kotaku ini. Oke. Okay. Hier. Sampai di rumah, tapi sorry banget tadi pas di Asia sama di toko Turki aku nggak sempet filming karena aku mampir-mampir ke toko baju sebentar. Aku beli beberapa baju untuk aku di rumah karena semua baju yang aku bawa dari Indo itu baju summer semua dan nggak cocok di sini, aku kedinginan, jadinya aku butuh beberapa baju hangat. Nah, ini aku kasih lihat ya tadi aku belanja apa aja. Aku nggak mau kasih tahu berapa habisnya atau berapa harganya masing-masing. Ini cuman belanjaan mingguan kita aja. Oh, ini belanjaan kita minggu ini. Ini aku beli karoten. Ini untuk kelinci aku. Ini ada kapas, ada tepung. Terus ini ada sayur-sayur. Ini ada untuk kelinci aku dan ini untuk seleri. Ini belinya aku di toko Turki ya. Kalau seleri ya, selerinya gede, terus masih seger gitu. Ini buat smoothie aku tiap pagi. Terus ini aku yang dari toko Asia. Toko Asia ada lemon grass ya. Apa namanya lemon grass? Serai ya, serai. Ada serai, ini segini nih 2,29 euro kayaknya. Ini aku tanam serai tapi dia masih kecil-kecil, masih bayi ya. Terus aku beli kedelai. Ini aku pengen nyobain bikin tahu karena tahu di toko Asia tuh kadang ada, kadang enggak. Terus di diskonter biasa itu biasanya ada tahu tapi terlalu lembek, gak bisa digoreng ya. Ini dari bakery. Terus ini brotnya si suami. Terus ini waffle. Terus Cook Mada, lihat ini ya. Kalau suamiku belanja dia gak pernah luput dari yang namanya coklat atau sweet ya. He never forget to buy sweet or chocolate. Padahal di kulkas itu udah banyak banget. Dia tuh penggila manis ya. Terus ini gratis ya. Tadinya mau beli, tapi ini ternyata gratis karena dia punya app-nya Lidl, Lidl Plus ya. Ini gratis coklatnya. Lucu banget, tapi aku tetap masih komplain kenapa dia enggak ada kling-klingnya gitu. Ono kling-kling. Padahal iklan di TV itu pakai kling-kling. And to wine. Terus ini juga wine, padahal di keller itu banyak banget. Dia tuh beli enggak diminum, cuman disimpen aja. Kemarin beli 50 botol itu disimpen. Disimpen enggak tahu mau buat ngapain.
Nah, itu aja yang aku bisa share untuk harian aku pada saat hari Sabtu. Nanti kapan-kapan aku buat video lagi tentang kehidupan aku yang ada di Jerman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Auf Wiedersehen.